Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini kita berbeda suasana ya, karena kita tidak berada di ruang podcast yang biasanya. Tetapi hari ini kita mengunjungi salah satu fasilitas yang ada di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Mungkin sahabat pendidikan semua juga sudah tahu ya, di sini banyak buku-buku. Maka kita sedang berada di perpustakaan STKIP Al-Hikmah Surabaya. Dan di samping saya sudah ada Ibu Ica, selaku pustakawan dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Bagaimana kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah, baik. Oke, sehat ya? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah, ini meskipun cuaca sedang tidak terlalu bersahabat ya, ini masih bisa berbincang-bincang dengan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita cerita-cerita sedikit ya terkait dengan perpustakaan yang ada di STKIP Al-Hikmah Surabaya ini. Karena sahabat pendidikan juga sudah bisa melihat ya di sini koleksi bukunya cukup banyak gitu ya. Nah, sebenarnya program apa saja yang ditawarkan dari perpustakaan ini untuk mahasiswa yang ada di STKIP Al-Hikmah Surabaya? Baik, terima kasih Ustazah Arin. Nah, tentunya kalau kita mendengar kata perpustakaan, nah itu kan menjadi sebuah tempat di mana dia menjadi sumber ilmu, sumber referensi, kemudian juga sumber segala akses di bidang pengetahuan. Nah, tentunya di sini saya sebagai seorang pustakawan, saya juga merancang beberapa program. Di sini salah satunya ada review buku. Nah, kenapa saya canangkan review buku? Karena mahasiswa itu juga dituntut untuk memahami segala ilmu, tidak dari satu sisi bidang ilmu saja. Nah, sehingga literasi mahasiswa itu juga dapat berkembang seperti itu. Nah, segala bentuk bahan koleksi yang ada di perpustakaan ini juga tentunya sesuai dengan minat bacanya mahasiswa itu sendiri. Sehingga dalam pengadaan buku itu nanti akan direncanakan untuk masuk ke dalam minat bacanya mahasiswa. Nah, dari review buku tersebut kemudian mahasiswa itu ketika membaca buku, maka saya sebagai seorang pustakawan memberikan feedback kepada mahasiswa apa yang sudah mereka baca. Kemudian setelah mereka membaca, mereka menjelaskan secara teknis boleh menggunakan video lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, setiap minggunya nanti mahasiswa itu akan memberikan sebuah output produk. Nah, produk itu muncul dari idenya mahasiswa itu sendiri. Nah, salah satunya yang sudah berjalan kemarin dalam bentuk tulisan dan lisan gitu. Jadi apa-apa yang sudah mereka mahasiswa tersebut baca, kemudian mereka maknai dan mereka implementasikan dalam bentuk produk tulisan maupun lisan itu tadi, nanti akan menjadi sebuah konten perpustakaan literasi seperti itu. Ini menarik ya. Jadi bukunya ini tidak hanya dipajang di sini saja, tetapi juga mahasiswa yang sering berkunjung ke sini, kemudian mereka membaca buku yang ada di sini dan mereview buku dari yang sudah mereka baca. Nah, uniknya di sini tadi sudah Bu Ica katakan ya bahwa reviewnya ini boleh dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi kalau barangkali ada mahasiswa yang kecenderungannya lebih ke menulis, maka dia bisa menuangkan idenya itu lewat tulisan. Kemudian bagi mahasiswa yang lebih cenderungnya ke video seperti itu, yang boleh sekali menuangkan dari ide yang sudah dibacanya tadi dalam bentuk video. Nah, ini setiap minggunya berbeda buku atau berbeda mahasiswa yang mereview gitu Bu Ica? Jadi setiap minggunya dari Senin sampai Jumat itu sudah dibuatkan jadwal. Jadwal hari Senin mahasiswa namanya siapa, kemudian mereka membaca buku apa sesuai dengan minatnya mereka. Okay. Makanya perpustakaan ini bukanya itu 24 jam. Wah, ini yang mungkin berbeda ya dengan perpustakaan yang ada di luar sana ya, bahwa 24 jam bisa datang ke perpustakaan ini. Wah, luar biasa sekali ini pustakawannya ya. Bagaimana ceritanya ini Bu Ica bisa buka 24 jam perpustakaannya? Iya. Di sini pun juga tidak mudah memberikan kebijakan seperti itu ya. Melihat juga dengan kondisi yang ada di kampus, maka di sini memasrahkan juga kepada pihak mahasiswanya sendiri dari jam bukanya dari jam 7 sampai jam 3:30 itu ditalangi oleh saya sendiri, kemudian dari jam 3:30 sampai jam 12 malam bahkan lebih dari itu mahasiswanya. Okay. Jadi di sini mahasiswa saya berikan tanggung jawab untuk sebagai
ilmu dasarnya mahasiswa dalam menikmati perpustakaan ini menjadi sebuah tempat yang enak, nyaman, dan bisa diakses oleh kapanpun. Nah, ini kembali lagi ya sahabat pendidikan semuanya, ini nyambung dengan podcast beberapa pertemuan yang lalu ya, terkait dengan nilai-nilai yang ada di STKP Alhikmah Surabaya. Kan ada di Justape ya, disiplin, jujur, smart, tangguh, dan peduli. Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Jadi kalau tadi Bu Ica menjelaskan bahwa di pukul 7 sampai pukul 3.30 sore, yeah, ini ada Bu Ica di sini sebagai pustakawan gitu ya. Tetapi ketika berada di luar jam itu, maka ada mahasiswa yang bertugas ya sebagai pustakawan gitu ya. Yeah, ketika jam-jam di luar jam 7 sampai 3.30 tadi. Dan luar biasanya di sini sampai pukul 12 malam lebih mahasiswa masih ada yang di perpustakaan gitu ya. Nah, ini bervariasi sekali mungkin ya kegiatannya, mulai dari ada yang membaca buku, ada yang berdiskusi, ada yang mengerjakan tugas gitu ya. Mungkin juga skripsi juga bisa dikerjakan di sini. Karena saya lihat juga koleksinya cukup lengkap juga ya. Dan saya tahu ada perpustakaan digital juga ya di sini ya. Iya. Ada juga ya. Ada juga. Jadi di sini di perpustakaan STKIP Alhikmah juga ada yang namanya perpustakaan digital. Jadi mahasiswa bisa mengakses koleksi perpustakaan secara online lewat HP masing-masing. Berarti lewat Play Store ya? Play Store. Oke. Okay. Bisa di-download melalui Play Store STKIP Alhikmah Library. STKIP Alhikmah Library. Ini bagi sahabat pendidikan semuanya yang ingin mengintip ya beberapa koleksi dari perpustakaan STKIP Alhikmah, bisa langsung download ya tadi ya di Play Store STKIP Alhikmah Library ya. Betul. Okay. Kalau proses peminjaman di online ini bagaimana Bu Ica? Kalau proses peminjaman di online tetap menggunakan aplikasi tersebut, tapi harus daftar terlebih dahulu menggunakan user. Jadi daftarnya harus ke perpustakaan. Okay. Jadi nanti muncul akunnya ketika sudah mempunyai akun tersebut, maka mahasiswa dapat mengaksesnya. Kemudian setelah mengakses, mahasiswa dapat meminjamnya melalui user tersebut, dan ada fitur meminjam. Okay. Berarti ini proses awalnya harus datang ke sini dulu ya, harus ke sini dulu untuk mendaftarkan username yang bisa digunakan di perpustakaan online-nya STKIP Alhikmah Surabaya. Nah, nanti kalau sahabat pendidikan semua sudah punya akunnya, ya bisa langsung meminjam lewat online ya. Jadi langsung bisa dibaca di situ. Bahkan ketika saya nyoba itu ya, sudah saya baca, kemudian saya tutup gitu ya, itu kemudian saya buka lagi itu sudah bisa langsung ke halaman buku yang saya buka sebelumnya. Jadi nggak perlu khawatir yang kemarin halaman berapa ya, itu nggak perlu khawatir seperti itu karena sudah ada jejaknya di situ. Betul begitu ya Bu Ica? Benar sekali. Ya, berarti ini sangat praktis ya bagi teman-teman yang pengen baca buku tapi mungkin cari-cari koleksinya susah gitu ya, karena harus pergi ke perpustakaan ini, perpustakaan itu. Nah, ini kami menyediakan salah satu alternatifnya, yaitu melalui perpustakaan digital. Seperti itu ya Bu Ica ya? Benar sekali. Wah, ini luar biasa bagi sahabat pendidikan semua yang pengen berkunjung ke sini. Langsung saja datang ke kampus STKIP Alhikmah Surabaya, Jalan Kebon Sari LVK, Kota Surabaya. Oke, Bu Ica, terima kasih sudah beri kesempatan berbincang-bincang pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.